أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يفقهوا قولي. يفقهوا قولي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi 20 Ramadan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, kelapangan masa, pinjaman umur dan juga usia serta kesihatan untuk sama-sama kita menunaikan solat fardu subuh secara berjamaah pada pagi ini. Alhamdulillah. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita masih lagi dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kekal dalam nikmat iman dan Islam. Insya-Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Ini dah masuk 10 yang terakhirlah kita ni, tuan-tuan. Rasanya baru saja kita masuk dalam bulan Ramadan, tuan-tuan. Celik-celik kita pada pagi ini dah masuk hari yang ke-20. Begitu pantasnya masa berlalu, tuan-tuan. Kenapa kita rasa begitu? Sebab kita ni terlalu disibukkan dengan urusan-urusan yang berbentuk keduniaan. Dengan sebab tu, tuan-tuan, kadang-kadang pembahagian masa kita ini tidak seimbang antara urusan keduniaan dan juga urusan keakhiratan kita. Jadi, tuan-tuan, pada pagi ini kita bukan nak bercerita lah, tuan-tuan, tentang malam Al-Qad. Sebab kita dah dengar malam Al-Qad ni dah berapa lama dah, tuan-tuan, kan? Bulan Ramadan pun kita cerita bulan apa, malam ataupun Lailatul Qadar. Sebelum bulan Ramadan pun kita cerita Lailatul Qadar. Jadi sekarang ni, tuan-tuan, tidak lain dan tidak bukan kerja kita ialah untuk beramal, tuan-tuan. Beramal untuk sama-sama kita mengejar dan mencari, berusaha bersungguh-sungguh 10 malam yang terakhir ini untuk kita mencari dan juga mengejar malam Al-Qadar itu. Dan yang paling penting, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hendaklah sedar bahawa kita ini bukanlah hamba kepada Lailatul Qadar. Kita ini bukanlah hamba kepada malam Al-Qadar, tapi kita hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala hayyun la yamut, hidup lagi tidak mati, tuan-tuan. Jadi sepatutnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala sepanjang tahun. Cumanya, tuan-tuan, pada malam yang terakhir 10 ini kita melebih-lebihkan, menambah-nambahkan ibadah kita. Mudah-mudahan kita tergolong di dalam hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dapat mengecapi nikmat malam Al-Qadar itu, insya-Allah, sebagaimana dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini, tuan-tuan, saya berhasratlah, tuan-tuan, untuk berbincang sikit-sikit dengan tuan-tuan dan puan-puan bahawa kita ni, sebelum ni kita ada kuliah tafsir di sini, tuan-tuan. Jadi pada malam ni, pada pagi ni kita nak sambunglah sikit, tuan-tuan, kuliah tafsir kita. Tapi kita fokuskan tajuk kita ialah kepada berkenaan dengan ilmu, tuan-tuan. Berkenaan dengan ilmu, yang mana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang telah pun kita bacakan di awal tadi mengangkat
meninggikan martabat orang-orang yang berilmu ini beberapa darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam tuan-tuan ialah agama yang sangat-sangat mementingkan ilmu. Dan insya-Allah tuan-tuan pada pagi ini kita akan cuba melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan berkenaan dengan ilmu dan juga cara untuk menuntut ilmu ini di dalam Al-Quranul Karim. Yang tidak lain tidak bukan tuan-tuan, kita sambung sedikit tafsiran kita di dalam surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi, yang mana kalau kita lihat surah Al-Kahfi ini ada tiga kisah penting atau tiga kisah utama yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tuan-tuan berkenaan dengan 7 orang pemuda yang tertidur di dalam sebuah gua. Itu yang pertama. Yang kedua, kisah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan pertemuan di antara Nabi Allah Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam. Dan yang ketiga, kisah yang penting dan besar juga dalam surah Al-Kahfi ialah kisah berkenaan dengan Iskandar Dzulqarnain yang memiliki dunia ini 2/3 daripadanya. Dari timur ke barat itulah milik Iskandar Dzulqarnain sebagai seorang pemimpin agung, yang digambarkan dengan jelas oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi. Jadi tuan-tuan, kita akan ambil bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua ni ialah bahagian berkenaan dengan Allah nak jelaskan kepada kita bagaimana cara untuk menuntut ilmu. Ilmu ini dituntut tuan-tuan. Ilmu ini dicari, bukan ilmu ini datang kepada kita. Dengan sebab tu tuan-tuan, ketika mana Allah Taala memulakan kepada penuntut-penuntut ilmu ini tuan-tuan, digambarkan bagaimana pergi menuntut ilmu tu, jadi Allah permudahkan urusan kita seolah-olah kita hendak pergi ke syurga tuan-tuan. Maksudnya pentingnya ilmu itu sampai menjadi jalan ataupun cara untuk kita menuju ke syurga insya-Allah dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, dalam surah Al-Kahfi ini kalau kita lihat tuan-tuan, tuan-tuan mungkin tak ada mushaf, tak apalah tuan-tuan, saya akan buka ayat yang ke-60 tuan-tuan. Ayat yang ke-60 sampai kepada ayat ke-80 lebih kata saya, cerita berkenaan dengan bagaimana Nabi Allah Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Mengikut setengah pendapat bahawa Nabi Khidir ialah seorang Nabi. Ada juga pendapat mengatakan bahawa Nabi Khidir ialah seorang lelaki yang soleh. Kisah ini bermula macam mana tuan-tuan? Satu hari Nabi Allah Musa alaihissalam didatangi oleh seorang pengikut. Dia tanya kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Nabi, siapakah orang yang paling berilmu sekarang di dalam dunia? Ini persoalan yang diberikan oleh kaum ataupun pengikut Nabi Allah Musa AS pada ketika itu. Maka Nabi Musa AS pun menjawab, akulah orangnya. Kenapa? Sebab aku ni seorang rasul dan aku ni diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang paling berilmu tidak lain tidak bukan ialah orang yang dapat didikan terus daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka aku adalah orangnya. Maka ketika Nabi Musa AS menyatakan bahawa dia adalah orang yang paling alim, orang yang paling berilmu dalam dunia pada ketika itu, maka Allah memperbetulkan kenyataan dia. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya pada ketika itu Nabi Allah Musa AS tersilap cakap. Maka Allah Ta'ala kata apa? Tidak wahai Musa, bukan engkau orang yang paling alim dalam dunia pada ketika itu, ada seorang lagi orang yang lebih alim daripada engkau pada ketika itu. Maka dengan sebab itulah Allah perintahkan kepada Nabi Allah Musa AS untuk bertemu, mencari orang lelaki yang berilmu lebih daripadanya itu untuk menuntut ilmu. Tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat yang dirahmati Allah SWT. Nabi Musa ni Nabi tuan-tuan. Seorang Nabi, bahkan seorang Rasul yang dikategorikan sebagai Rasul Ulul Azmi. 5 orang tu tuan-tuan. Antara Rasul-Rasul yang paling hebat dugaan dan kecabarannya tuan-tuan. Kalau kita lihat dari segi sejarah tuan-tuan, bagaimana Nabi Allah Musa AS ni semenjak dia lahir, Nabi Musa ni lahir tuan-tuan sampailah kepada ke penghujung hayat Nabi Allah Musa AS ni penuh dengan dugaan. Kita masih lagi ingat tuan-tuan bagaimana lahir Nabi Musa AS pada ketika itu, Fir'aun keluarkan satu deklarasi, satu pengumuman bahawa cari di mana sahaja rumah-rumah orang-orang Bani Israel pada ketika itu. Bani Israel ni tuan-tuan pada ketika itu zaman Allah Musa AS ini ialah dari kalangan hamba abdi pada ketika itu. Cari, pergi, cek semua rumah-rumah Bani Israel. Kalau ada anak lelaki yang baru lahir daripada kalangan mereka, maka tangkap, keluarkan dan juga bunuh anak lelaki tersebut. Perintah daripada siapa tuan-tuan?
perintah daripada Fir'aun pada ketika itu. Yang mana Fir'aun ini kita tahu bahawa hebatnya Fir'aun ini sehingga dia mengaku menjadi ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kamu yang maha tinggi pada ketika itu. Maka ketika mana Nabi Allah, ketika mana Fir'aun kata dia Tuhan yang tertinggi, maka tidak ada arahan dia yang boleh diingkari oleh sesiapa pun pada ketika itu. Maka dia cari-cari tuan-tuan, dan kita tahu kisahnya panjang. Akhirnya ibu Nabi Musa alaihissalam tuan-tuan, dengan berat hati, berat mata, berat segala-galanya tuan-tuan, memasukkan Nabi Musa alaihissalam ini baru lahir ni tuan-tuan, baru lahir, bayi yang baru lahir, masukkan dalam sebekas satu bakul. Tuan-tuan, bakul tuan-tuan eh, agak-agaklah kalau ibu-ibu masukkan anak dalam bakul, anak baru lahir ni masuk dalam bakul. Pulak bukan letak macam tu tuan-tuan. Kita sekarang macam-macam letak kasur, letak kat masjid ni tuan-tuan, anak baru lahir. Ini bukan letak kasur, letak kat masjid tuan-tuan, bukan letak dekat shopping complex, tidak, tapi letak di dalam sungai tuan-tuan. Allah tuan-tuan eh, kalau kita letak macam tu confirm kena tangkap. Ini buang bayi ini nama ni tuan-tuan eh, buang bayi dalam sungai pula tuan-tuan, bayangkan air sungai. Sungai tu bukan sungai kecil tuan-tuan eh, bukan sungai hitam kita ni tuan-tuan, sungai Nil tu tuan-tuan. Yang mana sungai Nil ni tidak pernah kering dalam sejarah sampai kepada hari ini tuan-tuan. Jadi ceritanya tuan-tuan, Nabi Allah Musa AS ni daripada semenjak dia lahir tu dah menghadapi kesulitan dan juga kesusahan. Tidak ada kemudahan langsung kepada Nabi Allah Musa AS. Makanya tuan-tuan, ketika mana sampai saja ke istana Fir'aun pada ketika itu, Allah Ta'ala tukar keadaan daripada sukar menjadi senang, tapi sekejap. Kita kena ingat tuan-tuan bahawa pada ketika itu di dalam istana Fir'aun, sekalipun Fir'aun ni tuan-tuan, dia mengaku dia Tuhan yang paling tinggi. Hebat tuan-tuan Fir'aun, Tuhan yang paling tinggi. Dia tidak pernah dirasakan kesakitan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat Fir'aun ni tuan-tuan. Dengan sebab tu tuan-tuan, kalau kita ni tak pernah rasa sakit tuan-tuan, jangan kita jadi macam Fir'aun. Kenapa tuan-tuan? Sebab orang yang tidak rasa sakit ni biasa dia rasa dia hebat, dia kuat dan juga sebagainya. Maka tuan-tuan, rupa-rupanya ketika mana Fir'aun ni mengaku dia sebagai Tuhan yang maha tinggi pada ketika itu, dalam rumah dia, dalam istana dia yang hebat itu tuan-tuan, ada seorang perempuan yang sangat hampir dengan dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kuasa Allah tuan-tuan, ini kuasa Allah. Bahkan dalam istana Fir'aun juga tuan-tuan, dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh siapa? Oleh Fir'aun yang maku Tuhan ni tuan-tuan, orang yang bakal untuk melawan dia dan juga memusnahkan cita-cita dia menjadi Tuhan itu tuan. Siapa tuan-tuan? Nabi Allah Musa alaihissalam. Isteri Fir'aun namanya Asiyah binti Muzahib itu beriman kepada Allah Ta'ala tuan-tuan, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan akhirnya pendekkan cerita tuan-tuan, isteri yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Asiyah itu akhirnya mati dibunuh oleh Fir'aun. Kenapa? Dia tidak mahu meninggalkan ajaran Nabi Allah Musa alaihissalam. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu. Begitulah keadaan Nabi Allah Musa alaihissalam, cerita ringkasnya tuan-tuan. Dan kita kembali kepada kisah kita berkenaan dengan ilmu ini. Akhirnya Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menuntut ilmu daripada Nabi Khidir. Seorang rasul, seorang nabi tuan-tuan, seorang rasul Ibn Azmi ini diperintahkan oleh Allah Ta'ala tuntut ilmu daripada seorang lelaki lain yang mana taraf dia, kedudukan lebih rendah daripada Nabi Allah Musa AS pada ketika itu. Ini maksudnya apa tuan-tuan? Ini maksudnya Allah Ta'ala nak ajar kepada kita bahawa di dalam proses menuntut ilmu, wajib mesti ada sifat tawaduk. Ha, tuan-tuan, kena ada sifat tawaduk, sifat rendah diri tuan-tuan. Jangan kita datang menuntut ilmu tuan-tuan, kita rasa kita lebih hebat daripada orang yang dituntut tu tuan-tuan. Ini masalahnya tuan-tuan. Tuan-tuan guru kita, ulama-ulama kita yang besar tuan-tuan, tuan-tuan tengok bagaimana adab mereka ketika menuntut ilmu tuan-tuan, sangat hebat tuan-tuan, sangat hebat. Bila mereka mendengar saja dari kalangan ulama-ulama lain yang datang, walaupun kita kata ulama itu lebih rendah kedudukannya daripada dia sendiri, maka dia akan cari, dia akan datang, dia akan duduk di hadapan tuan-tuan untuk mendengar ilmu daripada orang lain. Ini namanya tawaduk tuan-tuan. Namanya tawaduk. Kadang-kadang kita dah dengar dah benda ni, tapi kita dengar lagi. Maka kita berulang-ulang. Dan setiap kali ulangan-ulangan itu berlaku tuan-tuan, maka kita akan difahamkan oleh Allah Ta'ala dengan kefahaman yang lebih jelas lagi insya-Allah. Makanya tuan-tuan,
Nabi Musa alaihissalam ni, kalau lihat dalam surah Al-Kahfi ni tuan-tuan, saya pun tak tanda lagi surah Al-Kahfi ni tuan-tuan. Dia pergi berjumpa dengan Nabi Khidir. Proses ni tuan-tuan, nak cerita proses tuntut ilmu ni tuan-tuan. Contoh ayat dalam ayat yang ke-60 ni tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Di sini tuan-tuan digambarkan kepada kita bagaimana proses Nabi Allah Musa AS nak pergi berjumpa dengan Nabi Khidir ni sangat sukar dan juga sangat susah, sehingga Nabi Musa kata apa tuan-tuan, azam dia nak berjumpa dengan orang alim ini untuk mencari ilmu ni, sampai dia kata sekalipun aku terpaksa berjalan bertahun-tahun, bukan bertahun, hukuba ni, hukub ni 100 tahun, hukub ni 100, maksudnya berabad-abad nak cari Nabi Khidir ni, tak jumpa aku akan cari, sekalipun dalam proses itu walaupun aku mati, ketika mana aku tak sempat lagi berjumpa dengan Khidir, aku akan usaha untuk cari ilmu daripada orang lelaki yang soleh, yang berilmu. Ini tuan-tuan namanya kita menuntut ilmu tuan-tuan. Kita sedih pada hari ini tuan-tuan, kita melihat bagaimana kita ni bermudah-mudah di dalam menuntut ilmu. Ini handphone ni tuan-tuan, handphone ni sangat bagus, sangat bagus, sangat baik tuan-tuan. Tetapi dengan handphone juga tuan-tuan, kita mudah untuk mencari maklumat. Dan kita kena faham tuan-tuan bahawa banyak perkara-perkara yang tidak boleh kita dapat hanya dengan cari dekat internet. Hari ini tuan-tuan kita lihat bagaimanalah manusia tuan-tuan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sampaikan mereka menjadikan internet itu tuan-tuan, YouTube itu sebagai medan untuk mencari ilmu. Boleh tuan-tuan, tidak ada masalah. Carilah ilmu menggunakan YouTube. Tapi jangan bergantung 100% kepada YouTube. Jangan bergantung 100% kepada apa, internet. Tapi hendaklah kita pergi menuntut ilmu kepada ahli-ahli ya tuan-tuan. Sebab ini diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Khidir alaihissalam, sekalipun terpaksa berjalan beratus tahun untuk cari Nabi Khidir oleh Nabi Allah Musa alaihissalam, kena cari, kena usaha tuan-tuan. Sekalipun tak jumpa, tapi mati dalam perjalanan itu pun dikira sebagai jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melihat tuan-tuan fenomena kita pada hari ini. Tuan-tuan fenomena kita pada hari ini. Apa sahaja yang kita tak faham, kita akan cari dekat internet. Taib dia akan keluar macam-macam kan tuan-tuan. Itu bagus tuan-tuan untuk maklumat kita. Tapi kita kena saring, kita kena tapis, kena tanya balik kepada orang-orang yang berilmu. Wajib tuan-tuan tanya kepada orang-orang yang berilmu. Kita takut yang kita dapat tuan-tuan sumbernya telah pun diselewengkan. Boleh tuan-tuan, tidak ada masalah mereka menyelewengkan maklumat dalam internet. Tidak ada masalah pun, memang kerja mereka pun tuan-tuan. Sedangkan kitab, buku-buku yang kita beli itu tuan-tuan, kita pegang itu pun boleh diselewengkan tuan-tuan. Apatah lagi di dalam internet. Maka tuan-tuan kita kenalah berhati-hati dan hendaklah menuntut ilmu ini daripada ahli-ahlinya, insya-Allah tuan-tuan. Baik tuan-tuan, dalam proses menuntut ilmu ni kena ada sifat tawaduk. Walaupun hebat macam mana kita sekalipun, kita kena ada sifat tawaduk. Kenapa? Sebab kalaulah tuan-tuan, contoh yang paling mudah, air tak ada tuan-tuan sebab kita puasa. Kalau ada kita boleh tunjuk contoh. Kita nak tuang air tuan-tuan. Ini gelas yang kosong. Bayangkan ada gelas tuan-tuan, gelas yang kosong. Gelas yang kosong ni ibaratkan kita yang tak ada ilmu adalah tuan-tuan. Maka kita letakkan gelas yang kosong. Air itu macam mana datangnya tuan-tuan? Kita ambil air mineral, kita ambil, kita tuangkan daripada atas. Maksudnya tuan-tuan, ilmu ni gambaran yang paling mudahnya kena daripada atas turun ke bawah. Maka kita sebagai orang nak tuntut ilmu ni, kita kena jadi gelas di bawah. Maka air tu ialah ulama-ulama, tuan-tuan guru kita, ustaz-ustaz kita, ustazah-ustazah kita yang mahir-mahir ni, dia tuangkan ilmu itu kepada kita, kita cuma tadah di bahagian bawah. Maksudnya tuan-tuan, hendaklah kita merendah diri kepada orang yang kita menuntut ilmu. Kena faham tuan-tuan, dia punya kaedahnya macam tu. Tapi bukanlah maksud merendah diri tuan-tuan sampai kita menghinakan diri. Tidak tuan-tuan, tidak sama sekali. Tetapi tuan-tuan, itu adalah dia punya cara, konsep untuk menuntut ilmu. Barulah ilmu itu dapat kita tuangkan, dapat kita perolehi dengan cara yang betul. Jangan cari dengan cara yang salah tuan-tuan.
jangan cari dengan cara yang salah. Nauzubillah min zalik. Itu yang pertama tuan-tuan. Jadi di dalam kisah Nabi Allah Musa dan juga Nabi Khidir alaihi salam ini tuan-tuan, Allah juga jelaskan kepada kita perkara yang kedua. Perkara yang kedua apa tuan-tuan? Nabi Musa hendak cari ilmu kena pergi. Kena berjalan, kena bergerak. Maka kita pun tuan-tuan, kalau kita nak menuntut ilmu, hendak mencari ilmu, kita pun kena bergerak. Sedangkan Nabi lagi Rasul pun kena pergi tuan-tuan, kena berjalan. Nabi dan Rasul tuan-tuan dapat wahyu direct daripada Allah Ta'ala tuan-tuan. Dan Nabi Musa AS ni, kalau tuan-tuan masih lagi ingat, apa gelarannya tuan-tuan? Nabi Musa ni gelarannya ialah Kalimullah. Kalim ni dia boleh berdialog, boleh bercakap terus dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hebatnya Nabi Allah Musa AS ni tuan-tuan. Jadi kalau Nabi Musa AS hendak mencari ilmu tuan-tuan, maka boleh saja Nabi Musa AS tanya direct kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tuan-tuan. Boleh saja. Kenapa? Sebab Nabi Musa ni kelebihan dia boleh bercakap terus dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi Allah ajar, wahai Musa, nak tuntut ilmu kena pergi cari kepada ahli ilmu. Ha, ini yang tak ada pada kita pada hari ini tuan-tuan. Ha, ini ada di antara kelemahan kita lah tuan-tuan pada hari ini. Dengan sebab tu tuan-tuan, tidak pernahlah kita mendengar tuan-tuan, tak pernah lagi kita dengar dalam sejarah peradaban ketamadunan Islam tuan-tuan, ulama-ulama kita yang hebat-hebat yang karang kitab berpuluh-puluh beratus-ratus jilid tuan-tuan, dia duduk kat tempat dia, tak ada. Nabi imam kita tuan-tuan, Imam Asy-Syafi'i tuan-tuan, berjalan mengembara ke segenap pelosok dunia untuk mencari ilmu tuan-tuan. Mencari ilmu itu Imam Syafi'i. Imam yang kita jadikan imam mazhab kita di Malaysia adalah Imam Syafi'i itu. Mencari ilmu ke segala pelosok dunia untuk pergi mencari ilmu. Pergi, 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 berjalan, berjalan, berjalan tuan-tuan. Tiba-tiba kita hari ini tuan-tuan, dengan mudah-mudahnya duduk dalam bilik seorang-seorang, buka handphone, buka laptop, cari ilmu dekat situ tuan-tuan. Beza tak tuan-tuan? Terlalu berbeza. Yang pertama tuan-tuan, hilang keberkatan ilmu tuan-tuan. Agak-agak kalau depan handphone ni tuan-tuan macam ni kan, saya pegang ni, agak-agak kita nak duduk bersila macam ni ke tuan-tuan? Menghadap, tengok muka guru, tengok muka tuan-tuan guru kita, dengar perkataan-perkataan mereka yang penuh hikmah itu tuan-tuan. Jadi berbeza tuan-tuan. Jadi di situ dah hilang dah keberkatan di dalam menuntut ilmu. Dengan sebab itu tuan-tuan, tuntut ilmu ini Allah Ta'ala tak cakap kepada orang yang pandai je. Tak. Tidak cakap kepada orang-orang yang pandai. Tapi menuntut ilmu itu diwajibkan kepada semua orang. Ada pun tuan-tuan, kefahaman kepada ilmu yang dipelajari itu ialah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang kita melihat ada di kalangan murid-murid kita, Tuan Imam kita, cikgu, kadang-kadang budak-budak ni dia tak pandai tuan-tuan. Dia tak pandai. Sekolah pun tak apa nak baik tuan-tuan ni. Tetapi mereka ni ada adab. Mereka ni ada adab ketika mana menuntut ilmu. Tiba-tiba tuan-tuan kita jumpa dia 20 tahun, 10 tahun lepas daripada tu tuan-tuan, dia keluar dari sekolah. Tengok-tengok dia lebih berjaya daripada kawan-kawan yang pandai dulu tuan-tuan. Kita kena berhati-hatilah tuan-tuan . Dan kita tanamkan di dalam diri anak-anak kita bahawa dalam proses menuntut ilmu ini kena ada tawaduk, kena ada beradab kepada guru-guru. Baik tuan-tuan, perempuan muslimin-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita hendaklah pergi keluar, berjalan tuan-tuan, kita mencari ilmu pengetahuan. Di samping itu juga tuan-tuan, dalam kisah ini juga Nabi Musa alaihi salam, dalam perjalanan tu Nabi Musa tak jalan seorang-seorang. Nabi Musa tak pergi seorang-seorang tuan-tuan. Tapi Nabi Musa AS bawa rakan dia, bawa khadam dia. Ada kata khadam, ada kata rakan, ada kata sahabat tuan-tuan . Ialah Nabi Yusha bin Nun. Nabi juga tuan-tuan. Hebatnya tuan-tuan, Nabi-Nabi kita, para rasul tuan-tuan, dalam proses nak tuntut ilmu tu tuan-tuan, tuntut pun bukan kepada orang yang lebih hebat daripada dia tuan-tuan, orang yang lebih rendah kedudukannya daripada Nabi. Nabi Musa, Nabi dan juga Rasul bawa Nabi Yusha bin Nun bersama-sama dengan dia untuk menuntut ilmu daripada Nabi Khidir alaihi salam. Allah tuan-tuan, ini adab tuan-tuan. Ini namanya adab. Berapa ramai di kalangan kita tuan-tuan pada hari ini yang dapat jawatan-jawatan, pangkat-pangkat yang besar, profesor ke, doktor ke apa tuan-tuan,
mereka ni sanggup untuk duduk menuntut ilmu daripada orang-orang biasa, tuan-tuan. Sedangkan tuan-tuan memang dah dapat tahu dah, kita ni taklah sehebat Imam Syafi'i pun, tuan-tuan. Kita taklah sehebat Imam Syafi'i pun, tuan-tuan. Tapi bila kita bercakap tentang na'udzubillah min zalik, seolah-olah kita yang paling alim di dalam dunia. Na'udzubillah min zalik, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, yang kedua, yang ketiga, kita kena bawa kawan. Kenapa bawa kawan ni, tuan-tuan? Bawa kawan ni tujuan dia sebab perjalanan untuk ilmu ni tak tahu apa lama. Jadi bawa kawan ni, kadang-kadang kita tengah-tengah drive ni. Contoh tuan-tuan, kita hari ni tengah jalan ni, naik kereta. Nak pergi ke mana? Contoh kalau kita nak pergi ke Masjid UKM lah, contoh tuan-tuan. Nak pergi ke Kuala Lumpur, ada daurah, contoh tuan-tuan. Tiba-tiba kita rasa penat, apa lagi tuan-tuan? Tiba-tiba kita rasa mengantuk, apa lagi tuan-tuan? Tiba-tiba kita rasa tidak bersemangat, maka kawan kita yang ada tuan-tuan, dia akan support kita. Dia akan bantu, dia akan suntik semangat kepada kita supaya kita terus dalam perjalanan kita untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya kawan, tuan-tuan. Itunya pentingnya kawan. Maka Nabi Allah Musa alaihissalam bawa Nabi Yusha bin Nun ini untuk pergi berjalan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam perjalanan tersebut beberapa perkara lah yang berlaku, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh lihat sini dalam tafsir Al-Quran Al-Karim, dan kita pendek-pendekkan cerita, tuan-tuan. Bila sahaja Nabi Allah Musa AS datang berjumpa, dah jumpa dah dengan Nabi Khidir ini, maka nak tuntut ilmu, nak dapat ilmu daripada orang alim ni, tuan-tuan, kena minta. Itu Nabi itu, tuan-tuan. Nabi itu minta daripada orang-orang alim, orang-orang yang berilmu untuk menuntut ilmu, tuan-tuan. Maka Nabi Khidir AS beri syarat. Beri syarat pula kepada Nabi Musa AS, wahai Musa, kalau engkau betul-betul nak tuntut ilmu daripada aku, boleh, tidak ada masalah, tapi engkau jangan tanya, tuan-tuan, jangan tanya apa yang aku buat. Sekarang ni tak adalah, tuan-tuan, tak pernah pun kita pergi belajar, tuan-tuan guru kita kata, apa yang aku buat ni kau jangan tanya. Kalau kau tanya, kau balik, jangan tuntut ilmu. Tak ada, tuan-tuan. Ini syarat pada ketika itulah zaman Nabi Allah Musa AS. Nabi Khidir kata, jangan tanya. Jangan tanya langsung apa yang aku buat. Makanya, tuan-tuan, dua orang atau tiga orang hamba Allah yang mulia ini, tuan-tuan, mereka berjalan. Ini kaedah untuk ilmu, tuan-tuan. Kaedah untuk ilmu yang paling baik, tuan-tuan. Guru tu dia bawa murid dia pergi ke tempat, pergi ke kawasan-kawasan yang mana dia nak menuntut ilmu. Yang paling baiklah, tuan-tuan. Kalau kita kat sekolah tak dapat, tuan-tuan, imam bawa pergi, susah kita satu sekolah nak bawa, nak bergerak ke mana-mana, susah, tuan-tuan. Dia tidak ada. Tapi yang paling berkesan, tuan-tuan, yang paling berkesan, guru bawa murid, tunjukkan apa nak dia tunjukkan. Ajarkan murid apa yang dia ajarkan. Jadi pergerakan-pergerakan, tuan-tuan, menyebabkan murid ni lebih faham dan juga lebih baik kefahamannya berbanding dengan satu tempat. Maka Nabi Musa AS ni pun berjalan mengikut Nabi Khidir AS. Ilmu yang pertama diajarkan oleh Nabi Khidir AS ketika mana itu mereka nak menyeberang sebuah kawasan. Kawasan berair lah, tuan-tuan. Maka mereka pun menaiki kapal. Naik kapal ni, tuan-tuan, macam-macam pengajaran juga di dalam kapal ini. Antara yang pertama, tuan-tuan, digambarkan kepada kita, ketika naik kapal ni besar. Maka Nabi Musa AS nampak seekor burung pergi bertenggek dekat tepi kapal tu, tuan-tuan. Maka dia nak minum air, dia pun terbang, apa tu, minum air dekat dalam laut ataupun dekat dalam sungai tu. Maka dia naik atas kapal balik. Ini di antara peristiwa pertama yang diajar oleh Nabi Khidir AS kepada Nabi Musa AS. Maka dia naik atas kapal, maka Nabi Khidir kata, wahai Musa, kau nampak tak burung tadi? Nampak, wahai Tuan Guru. Ya, nampak. Apa yang dia buat? Dia pergi minum air. Kemudian dia naik semula ke atas kapal. Banyak tak air dekat dalam paruh dia tu? Sikit, mestilah sikit sebab burung tu kecil. Bukannya burung tu besar pun, tuan-tuan. Maka Nabi Khidir kata, itulah ilmu milik manusia seluruhnya berbanding dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang ada dalam paruh, dalam burung itu yang sikit tu, tuan-tuan, tak sampai setitik pun mungkin, tuan-tuan. Itulah ilmu kita semua, tuan-tuan. Banding dengan laut, semua laut-laut dalam dunia ni, tuan-tuan, itulah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pengajaran yang pertama. Bila naik saja kapal, tuan-tuan,
mereka ni naik kapal ni free. Ditumpangkan oleh nahkoda ataupun kapten kapal. Naik kapal dan naik ni tuan-tuan, tiba-tiba Nabi Khidir AS pergi ke bahagian bawah kapal, dibocorkan, dipecahkan bahagian-bahagian tertentu di dalam kapal tersebut. Maka Nabi Musa AS tuan-tuan, 60 tuan-tuan ya, Nabi Musa AS nampak saja perbuatan Nabi Khidir AS, maka dia kata, wahai Khidir, apa kau buat ni? Kita ni naik kapal ni percuma tau. Contoh tuan-tuan di bahasa orang Melaka, kita ni naik kapal percuma, free, tak dikenakan apa-apa bayar. Tiba-tiba engkau ni pula pergi bocorkan kapal ni, kau buat apa sebenarnya? Kau nak tenggelamkan kita semua ke? Tak bersyukur engkau kepada orang pemilik kapal ni ataupun nahkoda kapal ni, kapten kapal ni, telah menumpankan kita secara percuma ni supaya kita dapat pergi ke seberang sana. Tuan-tuan, Nabi Musa dah cakap, dah tanya kepada Nabi Khidir AS, kenapa? Sebab dia nampak Nabi Khidir buat perkara yang pelik. Sedangkan tuan-tuan masa lagi ingat tak tuan-tuan syarat dia apa tadi tuan-tuan? Nabi Khidir kata, wahai Musa, nak ikut aku, nak belajar pada aku boleh, tapi dengan syarat jangan tanya. Maka Nabi Musa dah menyalahi syarat yang telah pun dipersetujui bersama untuk menuntut ilmu. Maka Nabi Khidir AS ingatkan balik. Ini tuan-tuan, dalam proses untuk ilmu tuan-tuan, kadang-kadang murid-murid ni dia terlupa akan adab-adab ketika mana menuntut ilmu. Maka guru boleh peringatkan, guru boleh peringatkan. Nabi Khidir ingatkan balik kepada Musa, wahai Musa, engkau tadi kan dah janji nak ikut aku, nak belajar pada aku, jangan tanya. Maka Nabi Musa teringat, ya Allah, terlupa, jangan tanya. Sekalipun tuan-tuan yang dibuat tu perkara yang salah, tapi ini jangan amal tuan-tuan. Kenapa? Nabi Musa Nabi dan juga Rasul. Nabi Khidir ni Nabi tuan-tuan, bukannya kita orang biasa-biasa ni tuan-tuan. Jadi Nabi ini segala apa yang dibuat, dilakukan itu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita pandai-pandai ya tuan-tuan, jangan kita pandai-pandai. Jangan kita pula murid kita nampak kita buat benda tak betul, dia tanya kita, kita kata jangan banyak tanya, ikut saja, jangan tuan-tuan. Ini Nabi tuan-tuan, ini Nabi. Maka sampai saja dekat seberang sana tuan-tuan, mereka pun keluar daripada kapal, kapal tadi pun meneruskan perjalanan. Habis kat situ tuan-tuan eh, habis kat situ. Kemudian jalan-jalan-jalan lagi tuan-tuan. Ini kisah ni saya ringkaskanlah tuan-tuan, kisahnya panjang. Jalan-jalan-jalan lagi tuan-tuan, maka Nabi Musa dan juga Nabi Khidir ini jumpa sekumpulan kanak-kanak. Jumpa kanak-kanak main-main, kan anak kita biasa main-main kan, dalam kumpulan. Jumpa tiba-tiba dengan pantas Nabi Khidir ni tangkap seorang budak. Tangkap, diangkat, dipatahkan tengkuknya tuan-tuan. Allah tuan-tuan, patahkan tengkuk. Tadi bocorkan kapal, yang kedua patahkan tengkuk, mati budak tuan-tuan. Mati. Maka Nabi Musa rasa tengok kau terkejut. Maka Nabi Musa tanya tuan-tuan, tanya dalam keadaan apa tu? Dalam nada marah tuan-tuan. Khidir, kau buat apa ni? Tadi tanya biasa-biasa, bocorkan kapal tu, marah juga tapi biasa tuan-tuan. Nadanya slow. Ini dalam nada marah, kenapa bunuh budak tuan-tuan? Allah tuan-tuan, bunuh budak. Tak ada apa-apa masalah pun tiba-tiba dibunuhnya budak tu. Maka Nabi Musa tanya kepada Nabi Khidir, wahai Khidir, apa kau buat ni? Kau buat ni perkara-perkara yang tak boleh masuk akal lah, kau bunuh budak ni. Maka Nabi Khidir ingatkan balik, wahai Musa, kau dah janjikan tak nak tanya apa-apa, ini kau tanya marah pula pada aku ni, dah lawan tokeh. Contoh tuan-tuan, macam itulah tuan-tuan eh. Maka Nabi Musa pun senyap balik, ingat balik janji dia tuan-tuan. Jalan lagi jalan tuan-tuan, sampai kepada satu perkampungan. Ini kisah yang terakhir lah tuan-tuan eh. Ketujuh tuan-tuan. Makanya kawasan ataupun kampung tersebut tidak menerima mereka. Mungkin mereka ni orang-orang biasa, orang tak kenal kan tuan-tuan. Sebab Nabi dulu-dulu tuan-tuan bukan macam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tuan-tuan dia terkenal di mana-mana saja dia terkenal. Kenapa? Sebab dia Nabi kepada seluruh umat manusia. Tapi Nabi-Nabi dulu tuan-tuan dia hanya dikenali di kawasan dia saja. Kalau Nabi Musa AS tuan-tuan di kawasan Mesir ataupun di kawasan Palestin, maka orang situ saja kenal, orang lain tak kenal. Maka tuan-tuan pergi, orang tak kenal. Nabi Musa pun orang tak kenal, Nabi Khidir pun orang tak kenal, Nabi Yusha pun orang tidak kenal. Makanya tuan-tuan, ada satu kawasan ini, dia ada macam tembok, tembok tu telah pun runtuh.
Maka Nabi Khidir kata kepada Musa, wahai Musa, jom tolong aku, kita bina balik tembok ni. Maka Nabi Musa pun tercengang, dia kata, wahai tadi yang mula-mula dia tanya marah sikit, yang kedua tuan-tuan dia tanya marah sangat ni. Maka kali ketiga ni tuan-tuan, Nabi Musa ni pun cerdik tuan-tuan, dia seorang pelajar yang cerdik. Dia ambil pengajaran, dia kata apa, kalau aku tanya ni lagi ni, aku akan dimarahi oleh Nabi Khidir. Maka aku tak tanya dah kali ni, aku cuma beri cadangan. Beri cadangan. Murid pun pandai juga tuan-tuan sekarang ni. Murid-murid kita pun pandai-pandai sekarang ni tuan-tuan ni. Dia pandai, dia satu memandai-mandai pun tuan-tuan. Jadi dia pun cadangkan kepada Nabi Khidir. Wahai Nabi Khidir, alangkah baiknya sekiranya kita ambil upah. Tembok ni dah runtuh, kita cakap orang kampung, kita binakan tembok ni, kita ambil upah. Supaya apa? Supaya kita dapat upah, dapat duit, kita boleh beli makanan. Kenapa? Sebab orang kampung ni sombong, tak bagi kita makan pun. Ni tiba-tiba kita nak baik sangat ni, nak bina tembok untuk mereka, kenapa? Jadi kita ambil upah, kita buat kerja, kita dapat upah. Maka Nabi Khidir kata apa? Buat saja apa yang aku cakap, aku kan untuk guru kau. Maka mereka pun bina tembok. Habis ceritanya tuan-tuan. Lepas daripada tu Nabi Musa, Nabi Khidir kata apa? Cukuplah sekadar ini. Ini sahajalah proses tuntut ilmu engkau daripada aku. Sedangkan tuan-tuan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya komen tuan-tuan, Nabi Muhammad kata apa? Sekiranya Nabi Musa alaihi salam ni tak tanya banyak, tak tanya satu, tak tanya dua, tak tanya tiga, tak tanya tuan-tuan, maka pasti lebih banyak lagi ilmu-ilmu yang tidak boleh difahami akan diajarkan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Jadi tuan-tuan, sampai situ saja. Maka Nabi Khidir kata, sebenarnya semua yang aku lakukan ini ada sebabnya. Yang pertama apa? Yang pertama, kapal itu aku bocorkan. Kenapa? Sebab di hadapan tu nanti, lepas daripada kita turun tu, kapal tu berjalan, lepas daripada tu nanti kapal tu berlayar, dia akan jumpa dekat satu tol. Dulu pada tol juga tuan-tuan, yang mana tol ini dimiliki oleh raja yang zalim pada ketika itu. Yang mana raja ni antara tabiat dia tuan-tuan, dia suka ambil, suka rampas kapal-kapal yang cantik, yang sempurna. Maka tuan-tuan, kapal yang buruk ni, yang dah bocor ni tuan-tuan, pasti tidak akan diambil. Jadi aku buat itu supaya mereka terselamat. Kenapa? Mereka ni orang susah. Kapal tu lah kapal nelayan tuan-tuan, bukan kapal pedagang, bukan kapal persiaran kita hari ini, tidak, kapal nelayan yang digunakan untuk mencari ikan di laut. Jadi kalau kapal tu pun dirampas, maka apa mereka nak makan? Yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, dipatahkannya tengkuk anak muda ataupun anak kecil itu. Kenapa tuan-tuan? Sebab anak muda ini nanti besarnya dia akan menyusahkan ibu bapa dia. Dengan sebab itu Allah perintahkan kepada aku untuk bunuh dia masa kecil. Jadi ayah dan juga ibu dia akan dapat anak gantinya, dan anak itu akan bantu dia daripada anak yang mendatangkan masalah. Kita jangan buat tuan-tuan, jangan buat macam tu. Nampak pula ada samseng-samseng sikit tuan-tuan kat sekolah, kita bunuh dia tuan-tuan. Kenapa? Nanti dah besar ni jadi mak rempit ni, susah kita nanti. Jangan tuan-tuan. Itu para Nabi dan juga para Rasul. Yang kedua, yang ketiga tuan-tuan, binakan tembok tu kenapa? Sebab dia kata apa? Bawah tembok tu ialah ada harta bagi anak yatim. Anak yatim tu bapa dia dan juga ibu dia telah tanamkan harta dekat bawah tu. Jadi kalau tembok tu runtuh, maka lambat laun akan nampak harta tu dan orang akan ambil. Maka kita bina tembok tu supaya harta tersebut terlagi simpan di dalam tanah tu untuk anak yatim tersebut. Dan tuan-tuan, bayangkan tuan-tuan yang terakhir ini, bayangkan bagaimana seorang Nabi, Nabi Khidir alaihissalam, seorang Nabi juga seorang Rasul, Nabi Allah Musa alaihissalam tuan-tuan, datang dari jauh tuan-tuan, datang dari jauh, binakan tembok tersebut semata-mata kenapa tuan-tuan? Nak selamatkan harta anak yatim tuan-tuan. Tapi syarat tuan-tuan, syarat. Ini penting kepada ibu-ibu dan juga bapa-bapa tuan-tuan, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga, akan pelihara, akan uruskan anak-anak kita sekalipun kita dah meninggal dunia tuan-tuan. Ni bapa dia wa kana abuhuma salihah. Syarat dia tuan-tuan, syarat dia ibu dan juga bapa dia kenalah orang yang soleh. Maka insya-Allah tuan-tuan, kalau kita jadi orang yang soleh, orang yang solehah, bapa yang soleh, ibu yang solehah, insya-Allah kita yakin bahawa anak kita sekalipun kita telah pun meninggal dunia akan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tuan-tuan, sedikit tuan-tuan perkongsian kita pada pagi ini berkenaan dengan
Ilmu, ilmu penting di dalam Islam, tuan-tuan. Sampai Allah mengangkat darjat orang-orang yang berilmu di sisinya dengan darjat-darjat yang tinggi. Dan juga tuan-tuan, ilmu ini hendaklah kita tanamkan di dalam diri kita. Bukan ilmu-ilmu dunia semata-mata, bahkan ilmu kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan pula tuan-tuan, orang ahli ilmu, ilmu-ilmu Islam ni ketepikan ilmu-ilmu dunia, tidak tuan-tuan. Maka ilmu Islam ni dia melengkapi ataupun dia mengawal ilmu-ilmu dunia, tuan-tuan. Hari ini kita melihat bagaimana orang buat senjata nuklear. Asal-asal tak boleh tuan-tuan buat senjata nuklear ni, tuan-tuan. Jadi dengan adanya ilmu akhirat, dia dapat kawal manusia ni, tuan-tuan. Orang hari ini, tuan-tuan, buat klon-klon macam-macam, tuan-tuan. Jadi dengan ilmu akhirat, dia akan kawal ilmu dunia. Dan dengan ilmu dunia, tuan-tuan, kita dapat mengembangkan ilmu akhirat. Contoh apa, tuan-tuan? Nak cerita bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mampu untuk menghidupkan orang yang mati, tuan-tuan. Kita gunakan ilmu-ilmu dunia, tuan-tuan, ilmu sains, apa lagi tuan-tuan, ilmu macam-macam tu untuk kita terangkan kepada murid-murid kita. Mudah-mudahan sedikit manfaat daripada apa yang kita kongsikan pada pagi ini, tuan-tuan. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala mengurniakan kita, tuan-tuan, kekuatan, kesihatan dan juga kesungguhan untuk kita berusaha bersungguh-sungguh 10 hari dan malam yang terakhir di bulan Ramadan ini untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Dan kita juga berdoa kepada Allah Ta'ala dapatkan kita secara lengkapnya bulan Ramadan pada tahun ini dan sampaikan kami pada bulan Ramadan yang akan datang pada tahun yang kita mudah-mudahan kita berkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aku lukau lihada astagfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna nas'aluka ridhaaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun 'azimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على حي منهم الأنبات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا.